Assalamualaikum. Halo. Ganteng doang gak mau berkorban untuk agama. Tampaknya kata-kata itu gak berlaku untuk pemuda yang satu ini, guys. Mengapa? Karena sebelum memeluk Islam, Mush'ab adalah idaman para gadis Mekah. Parasnya yang tampan, pemikiran yang cerdas, latar belakang keluarganya yang kaya raya membuat Mush'ab sangat-sangat terkenal. Lantas setelah mengenal Islam bagaimana? Ibunya sangat marah. Saking marahnya, Mush'ab gak lagi dianggap anak. Dampaknya adalah Mush'ab harus meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang selama ini ia nikmati. Ia lebih memilih hidup miskin dan sengsara. Dalam 60 biografi sahabat karya Khalid Muhammad Khalid, Mush'ab seringkali menderita kelaparan, guys. Pun demikian, karena jiwanya yang telah diisi oleh akidah membuatnya tampak semakin terhormat dan berwibawa. Suka dengan sejarah Islam? Follow aku di sini ya.